Dia bercerita tentang hidupnya yang selalu terjajah. Dia sedih akan nasib kaumnya yang dianggap tak setara dan terpenjara. Diperlakukan tak adil, dia tak bisa menerima karena dia berbeda. Berbeda. Tidak berdaya. Aku tak ingin lagi hidup terkekang dengan hanya sedikit pilihan. Dengarkan aku berkata, aku bukan makhluk lemah yang harus dimanjakan. Aku bukan makhluk lemah yang selalu lagi menjadi korban egoisnya kaum yang kuat. Aku tak akan mau hanya dianggap pendamping yang selalu menurut. Lihatlah aku berubah, aku bukan makhluk lemah yang harus dimanjakan. Metamorfosa jadi kupu-kupu.